Presiden Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan yang juga bekas atlet negara, Datuk Nurul Arifin Abdul Majid, yang turut sama menyertai sukan olahraga. Saya last lari dalam balapan tahun 1992, my last race lah. Selepas berapa tahun, dah ingat dekat-dekat 35 tahun, saya mula berlari balik kepada balapan ni. Saya rasa ini saya nak tunjuk satu contoh kepada bekas-bekas atlet di sana. Datanglah join warga tukang warga emas ni supaya dapat menggalakkan lebih ramai datang untuk orang kata untuk kesihatan, bukan yang kita ambil bagian bukan untuk menang saja tapi untuk menjaga kesihatan.